Pertama-tama itu kita itu bukan senior. Itu yang kita galakkan itu pro kita itu waktu itu tuh vakum selama 6 tahun. Nah, kebetulan saya kenal sama lawyer ya bos saya sendiri, murid saya sendiri namanya Riyad Manulang. Saya mengetuk hatinya, dia mau istilahnya nyeponsorin pro-pro Indonesia yang baru vakum itu. Pro senior kita sangat sangat senang sekali adanya Invitational ini. Pertama kali emang bukan dari senior, kita reguler sama senior. Itu yang pertama pada bulan Februari. Ini yang kedua, Invitational itu yang kedua. Ini khususnya buat senior pro seluruh Indonesia. Yang paling jauh Aceh ada, termasuk Medan, termasuk kalau di Jawa di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, mungkin ada banyak lagi nggak saya sebutkan. Jadi ini sebenarnya seluruh Indonesia. Yang kita undang itu 140 orang. Tapi ternyata hari ini mungkin ada kesibukan lain, ada kepentingan lain, mungkin hanya yang datang hanya 100 lebih. Itu aja yang bisa main pada hari ini, Invitational yang kedua di Halim 1. Yang pertama itu kenapa saya tertarik untuk mengadakan event ini ya, event turnamen golf ini. Satu, saya sangat suka dengan golf. Saya sangat suka dengan golf. Yang kedua adalah saya ingin pemain golf profesional Indonesia itu terkenal sampai ke di mancanegara gitu. Nah, saya mulai bermain golf itu 1 tahun 2 bulan yang lalu. Dan kebetulan saya pernah ikut turnamen itu, sekali saya pernah mendapatkan best gross overall. Ya, jadi waktu itu saya main 881 ya, 81. Dan itu sangat senang sekali. Dan sekarang itu handicapnya kira-kira handicap 10, handicap 11 ya. Saya ditugaskan atau ditunjuk oleh para sponsor ini untuk mengorganize ini turnamen, di mana turnamen ini bukan schedule-nya PGA ya, tersendiri, karena permintaan dari sponsor sementara itu. Waktu itu saya sudah mengajukan untuk agar dimasukkan di schedule PGA, tapi sponsor belum siap, katanya nanti aja dulu, karena sponsor pengen lihat dulu sepak terjangnya kayak gimana sih, itu yang sponsor inginkan. Tapi apapun ceritanya, saya terima kasih kepada para sponsor, terutama Pak Riyad Manulang dan CS ya, telah peduli dengan senior-senior di senior profesional Indonesia kita, karena saya butuh orang-orang atau Bapak Asu seperti kayak Pak Manulang ini, karena untuk membangkitkan para senior. Karena kalau senior tidak dibikin turnamen, dia akan tidur dan tenggelam. Sementara di waktu muda juga kan dia banyak berkecimpung di dunia golf tentunya. Nah, para senior ini setelah masuk dunia senior, kalau tidak dibangkitkan oleh para sponsor-sponsor seperti ini, dia akan tidur di lapangan golf, Pak. Jadi sayang, dia punya potensi, dia punya keahlian. Lapangan oke, bagus. Lapangannya, greennya semua bagus. Ya, namanya kita baru terjun lagi, ya. Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Round pertama 90 saya main 42. Round kedua saya main 36. Jumlahnya total 78.
yang Anda sudah puas dengan? Belum puas. Saya akan coba lagi ke turnamen. Kalau diizinkan pimpinan saya di Medan. Saya ikut berpartisipasi karena saya melihat ini golop-golop sekarang yang terutama yang senior-senior yang event hari ini. Kita mengajak teman-teman yang sudah senior ini untuk berpartisipasi untuk membangkitkan kembali keinginannya untuk memberikan contoh kepada generasi muda supaya generasi muda ini tidak hanya melihat golop itu sesuatu yang hal-hal yang tidak permainannya. Jadi saya mengajak anak muda itu untuk ikut bermain praktis karena ini olahraga yang sangat baik sekali, apalagi olahraga ini bisa long lasting lah, dari muda sampai tua bisa bermain. Mudah-mudahan dengan acara ini akan ada lagi event-event berikutnya yang akan membangkitkan semangat kita berolahraga.